Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya ada di bundaran Munjul Majalengka, atau lebih tepatnya adalah di Taman Dirgantara Majalengka. Tujuan saya adalah untuk melihat kondisi terkini Taman Dirgantara Majalengka setelah merebaknya virus corona. Ternyata di sini belum banyak pengunjung, ya. Sepi. Saya datang ke sini hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 2:30 sore. Di sini sangat sepi sekali, cuma ada beberapa pengunjung, itu pun anak kecil ya, yang mungkin rumahnya dekat-dekat sekitar sini gitu ya. Nah, ini kita lihat juga ini kantin-kantin ya, atau warung-warung banyak yang tutup, cuma ada beberapa yang buka. Meja-meja pun pada kosong. Adapun yang duduk-duduk kemungkinan juga itu adalah pemilik warungnya itu sendiri ya, bukan pengunjung. Padahal sebelumnya, sebelum ada virus corona, Taman Dirgantara ini begitu padat ya. Dari pagi sampai malam itu banyak sekali pengunjung. Bahkan Taman Dirgantara ini adalah destinasi wisata bagi warga Majalengka ya. Dari kotanya, walaupun dari pelosok-pelosok, semua datang ke sini untuk sekedar main atau makan di Taman Dirgantara ini. Kita lihat ini parkiran juga masih kosong ya, ada beberapa motor, itu pun saya yakin adalah motor pemilik warung yang buka di Taman Dirgantara ini. Mungkin hari ini kan hari Jumat, jadi mungkin belum banyak pengunjung ya. Lagian ini kan masih sangat siang ya, 2:30. Tapi saya yakin walaupun nanti sore ya, atau nanti malam minggu, saya yakin pengunjung gak begitu banyak. Karena kan pemerintah melarang untuk kumpul-kumpul dan disarankan untuk social distancing. Jadi kita jaga jarak satu sama lain. Tapi di satu sisi kasihan juga kepada pemilik warung, pasti omsetnya turun drastis. Ini dilema ya untuk kita. Mudah-mudahan secepatnya virus corona ini hilangnya dari muka bumi kita ini, sehingga kehidupan kembali normal, tempat-tempat wisata kembali ramai, para pedagang juga banyak yang beli lagi normal seperti biasanya. Kita berdoa aja ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih, bye.